Hari ini tanggal 30 Maret 2024, SQC Club Taiwan mengundang perwakilan dari Indonesia untuk menjadi juri di SQC Club Taiwan. Dan ada dua juri yang diutus yang berasal dari Indonesia, yaitu yang pertama adalah Hartan Wijaya, dan yang kedua adalah perwakilan dari Dynamics Ultrasound yang sudah biasa menjadi juri di berbagai event, yaitu Suryadi Susanto. Untuk event kompetisi SQ Club Taiwan ini hanya satu hari aja, yaitu pada tanggal 31 Maret 2024 yang jatuh pada hari Minggu. Dan ini sudah sampai di Bandara Taiwan, yaitu di Taoyuan. Dan sekarang kita lagi menuju ke lokasi kompetisinya, yaitu di Landmark Life Plaza. Dan kompetisinya ini akan diadakan di tempat parkirnya. Untuk lokasinya berada di Jesou Road di distrik Taoyuan City. Oke, dan sekarang ini lagi briefing dulu untuk acaranya ini, yang dimana para peserta berkumpul di sini, dan ini adalah piala-pialanya. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil dari karya negara Taiwan ya. Jadi dekorasinya seperti ini, menggunakan power audison, itu sepertinya Fenty ya. Dan ini di mobil SUV, kabel instalasinya seperti ini. Dekor-dekor Taiwan seperti ini guys. Jadi memang beda ya budayanya, dan juga dekornya sudah pasti berbeda dengan negara kita. Menurut kalian bagusan di negara Indonesia apa di negara Taiwan? Nah, udah pasti ini mungkin kelas SQL nih. Seperti ini guys. Jadi memang instalasi tidak dihitung di kelas ini ya. Yang penting bisa kenceng dan juga ekstrim. Di bagian pintunya ini seperti Japanese style juga nih. Custom dashboard, custom door trim, dikasih lampu LED. Wow, ini dikasih subwoofer di bagian pintunya. Jadi memang ini mungkin kelas ekstrim untuk SPL sepertinya ya, atau SQL, sound quality loud. Jadi semua mid range nya di custom pilar A, dashboardnya juga sudah diobrak abrik seperti ini guys. Dan sekarang kita simak proses penjuriannya seperti ini. Ini最大是34啊，34。 我说最大的话，最大，那通常30。 Okay, it's the normal volume is 30. 30. Yeah, it's maximum volume is 34. 34对吗？ 最大是34， 不要再超过。 Okay, 好。 The piano some part is missing. Okay, 他说钢琴哦，有一些频率哦，它不见掉了。 So the detail of the tone, the low frequency, the high frequency is like not open. 哦，还有就是你的钢琴呢，要给它声音开一些，因为他说声音没有那么开，就一直是这样子嘛，有这样子的声音嘛，给它稍微开一些会比较好。 Also, the vocal also same. 啊，那个女生在唱歌的也是一样，要给她开一些。 Actually, the song should be in the center. 嗯。The piano around here. 嗯。But everything is around here. The vocal, piano. You mean overall, actually, the vocal is the center, right? Yeah. Okay. The piano should be. Should be. 他说，你的那个。 通常声音呢，那个人声呢，女生呢，她在唱歌的话都是在仪表台的中间嘛，对不对？嗯，是不是？然后钢琴呢，就是覆盖整个仪表台一片的嘛，整个仪表台嘛。不过她听到的时候呢，就是你的那个 vocal already become there, right？嗯，啊，她说你的中字女生哦，在唱歌的时候，她已经过去那边了，在这项了。
Berikut ini adalah pemenang dari kompetisi SQC Club Taiwan yang dijuri oleh Suryadi. Pada esok harinya, kita dikasih kesempatan untuk bermain di workshop car audio yang ada di Taiwan. Pemilik workshop audio ini bernama Lee Hong Yi. Beliau merupakan Head Judge International Certified juga di Asosiasi EMA dan juga sering memenangi beberapa kompetisi. Sering juara EMA Asia juga pernah juara di tahun 2019, Master Unlimited. Nah, ini tokonya nih yang di Taiwan ya, Audio Taiwan. Piala kan cukup banyak ya, EMA banyak kan. EMA, Ken, juri juga, pernah ngejuri di Indonesia juga. Jadi workshopnya ini seperti di gedung atau ruko ya, kondisinya seperti ini. Workshopnya muat dua mobil untuk inap di dalam. Nah ini ada mesin potongnya dan toolsnya seperti ini. Jadi simple ya peralatannya. Dan kita lihat ini brand yang digunakan adalah Helix, Vocal, Hertz. Dan ini adalah box demonya, jadi kalian bisa dengerin beberapa jenis kabel juga bisa ada displaynya di sebelah sini. Dan ini ruang tunggu, dan itu adalah beliau Lee Hong Yi. Dan ini certified-nya dari EMA dan ada beberapa asosiasi lainnya yang memang banyak penghargaan seperti ini. Oke guys, sampai di sini dulu kunjungan di Taiwan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune guys, bye.